Jadi kita setengah orang ada musim-musim je, musim pergi haji. Ya, duduk di Mekah kan mainlah tuan-tuan. Masa duduk di Madinah. Masa di sana, balik Malaysia eh lain pula. Tuan-tuan, bukan begitu. Senantiasa di mana saja. Sebab tu bila sebut kita hamba Allah SWT, dia tidak ada limit tuan-tuan. Dia adalah senantiasa 24 hours 24 jam. Ya. Kalau seorang hamba di kalau di zaman dulu tuan-tuan, mana kalau tuan dia pukul 3 pagi nak makan, dia akan sediakan makanan. Itu sifat hamba. Tapi kalau khadam ni yang bekerja, yang berkhidmat, dia panggil besok lah. Ya. Tak mahu lah tuan. Ya. Saya ada kerja office hour dia juga. Dia ada waktu dia kerja. Bukan 24 jam. Itu beza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الفضل كنت الإمام yang bagi pengusi dan ahli-ahli yang kuasa masjid, pemirsan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, yang mana datuk-datuk, datin-datin, tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin, muslimah yang rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah ada izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya, meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah dengan inayah ada izin Allah juga kita masih lagi dianugerahkan dengan 1001 nikmat yang sedang kita nikmati. Barangkali nikmat yang kita nikmati ini tuan-tuan tidak dinikmati oleh orang lain, sedangkan kita sedang menikmatinya dengan nikmat-nikmat yang kalau kita nak senaraikan barangkali tidak mampu untuk kita perincikan. Namun marilah sama-sama kita sentiasa merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT atas semua nikmat ini. Diberikan kepada kita nikmat sihat, diberikan oleh Allah SWT kepada kita nikmat masa lapang. Tuan-tuan, nikmat masa lapang ni tuan-tuan hanya orang yang sibuk dia tahu akan nikmatnya masa lapang tuan-tuan. Sama juga nikmat sihat, hanya orang sakit dia tahu betapa nikmatnya sihat. Sebab itu seringkali kita terpedaya atau terlupa akan dua nikmat ini yang pernah diingatkan oleh Nabi SAW, ni'matani maqbunun fihima kasirun minan nas, dua nikmat yang selalu manusia tertipu terpedaya dengannya, as-sihhatu wal farah, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Makanya alhamdulillah tuan-tuan, kita ambil kesempatan daripada kelapangan dan juga kesihatan kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah, menunaikan solat fardu berjemaah, kemudian kita duduk seketika dalam halaqah ilmu, majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kepada ketakwaan dan juga keimanan serta pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak tahu tuan-tuan bila saat kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tak ada siapa pun tahu di kalangan kita. Barangkali hatta doktor pun hanya boleh mampu buat anggaran sahaja.
Kalau sakit macam ni boleh hidup sekian-sekian. Tapi itulah anggaran berdasarkan kepakaran. Tapi bukan sesuatu yang pasti. Hatta banduan akhir sekalipun, mereka pun tak tahu bila mereka akan dihukum gantung. Kalau kita tengok tuan-tuan ni, ada sesetengah tu 2 tahun duduk dalam penjara sebagai banduan akhir, baru dia dihukum. Ditakdirkan silap-silap tuan-tuan, boleh jadi dia mendapat yalah, berbagai-bagai lah bentuk pengampunan dan sumpah. Makanya tak ada siapa tahu. Bila tahu senang tuan-tuan kita nak buat urusan bangkan ni. Senang kita nak buat makluman, rakan-rakan pun boleh ingatkan awak tu jangan lupa. Bulan depan tu orang meninggal, janganlah kalau sangat kita boleh remind kawan-kawan kalau kita tahu tuan-tuan. Tapi tak tahu. Seperti mana yang hari semalam tuan-tuan yang tentang kes kemalangan anak kepada Bilal masjid Nur di Pekan, kita panggil dia semalam tuan-tuan subuh awal pagi, bila mana sebuah trailer mengempuh rumahnya jam 4 suku pagi tuan-tuan, dalam keadaan tak ada siapa pun tahu. Sebab itu orang tua-tua dulu bila sebut satu ungkapan malang ni tak berbahu, nak ditakdirkan kemalangan itu tertimpa kepada dua beradik ini yang kedudungnya kita dimaklumkan telah pun meninggal dunia tuan-tuan. Kakaknya di tempat kejadian, adiknya di hospital. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bukan syarat kalau ikut ayah lagi tua daripada anak tuan-tuan ayah. Tapi anak pergi dulu meninggalkan dunia ini. Sebab itu kita perlu buat persiapan tentang satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dalam keadaan kita tak tahu siapa dulu. Toki kita dulu ke, ayah kita dulu ke, kita dulu. Tuan-tuan, tak ada siapa tahu. Sebab ajal ini disyaratnya bukan duduk pada tua atau muda. Bukan duduk pada sihat atau sakit. Bukan duduk pada kaya atau susah. Tetapi ianya adalah satu kepastian yang semua orang akan pergi tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya pernah mengingatkan kita dalam satu bait dia tuan-tuan, dia kata apa? Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Hendaklah kalian, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu rasa terleka atau terlalai. Maknanya tuan-tuan, takwa ini adalah benda yang Nabi pesan dulu lagi dah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dia tidak ada musim tertentu. Macam setengah orang bulan Ramadan je bukan main lagi takwa. Habis Ramadan melingkup semula tuan-tuan. Ya. Tak percaya dah bab semayang bab, tak percaya dah bab aurat, tak percaya dah bab itu ini. Takwa ini dia bukan ada musim-musim. Takwa ini Nabi pesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di darat, di bawah, laut, ya, di bumi, di udara, di mana saja takwa itu. Tuan-tuan, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menguatkan lagi pesanan Nabi SAW dengan syairnya, dia kata apa? Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, ya, sekiranya kamu rasa terleka, terlalai. Maknanya takwa ni jangan, asal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Yang mana Allah ini berikan kepada kamu rezeki daripada sumber yang kamu sendiri tidak tahu. Tak ada siapa tuan-tuan boleh jamin rezeki dia. Tak ada siapa tuan-tuan. Boleh jadi hak dah masuk dalam mulut pun kalau bukan rezeki kita jatuh keluar. Ada setengah tu dalam pada boy dah tuan-tuan. Muntah balik. Dia lari-lari tu tak tahu dia salah makan tuan-tuan. Buat keluar semula. Makan bukan sedap. Kena pula hari tu tak sedap badan, demam, muntah balik. Dah masuk dah tu. Ya? Apatah lagi yang lain-lain dah tu. Kadang-kadang kita sangka, ya, kita tak mampu nak beli itu, nak beli ini dah tu. Tapi Allah SWT datangkan hamba-hambanya yang saleh bangkan itu, dia beri pula pada kita. Ya? Jadi kita tidak tahu tentang rezeki dah tentukan oleh Allah SWT. Sebab tu Imam Syafi'i, ya,
Dulu dia berpegang ketika mana dia berbahas dengan gurunya Imam Malik tentang rezeki ni, Imam Syafiq kata kena usaha, kena cari. Bukan kita dapat, Imam Malik kata rezeki ni Allah tentukan, tak payah cari pun tak apa. Pendek kata kalau Allah kata rezeki kita lah. Kisah ni kita dah pernah cerita tentang. Jadi Imam Syafiq kata apa? Ya'tika bil arzaq, yang mana Allah SWT datangkan kepada kamu rezeki min haitsu la tadri, daripada mana semua yang kamu tidak ketahui. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun, bagaimana kamu bimbang jatuh fakir sedangkan Allah itu Tuhan yang Maha memberi rezeki. Faqad razaqa at-tayr wal hutu fil bahr, sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada burung di langit dan juga ikan paus di lautan. Semua ada rezeki masing-masing. Kita tengok tuan-tuan, dari sisi duk gaya fizikalnya, ke power nak makan, payah tuan-tuan, dia pada besar gitu gaya kita. Ya. Tapi rezeki, boleh membesar sebesar itu tuan-tuan. Ya. Tengok dari sisi duk jerung, rasa pantas jerung lagi, makan. Ya. Tinggi lagi laju tuan-tuan. Jadi, rezeki kan ditentukan. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي بِقُوَةٍ, bang siapa yang menyangka bahawa rezeki itu hanya dapat datang atau berdatang kepada kita, ya'ti biquwatin, datang dengan bentuk dengan kekuatan. Mana rezeki ni, siapa yang kuat dia dapat. Ma akala al-usfuru shay'an ma'an nasri, maknanya secaya burung-burung yang kecil ni, burung-burung pipit ni tak dapat makanlah kalau nak berbandingkan dengan helang, kata Imam Syafi'i. Kan helang kan kuat, gagah, burung pipit ni tentang yang kecil. Tapi elang pun ada rezeki dia. Buang bibir pun ada rezeki dia. Maknanya rezeki itu tidak datang hanya kerana dia ada kuasa, dia dapat rezeki. Yang tak ada kuasa, tak adalah rezeki, tidak, kata Imam Syafi'i. Tazulu ani dunia fa'innaka la tadri. Ingat, kamu akan meninggalkan dunia ini. Dan kamu tidak tahu bila. Fa'innaka la tadri. Kamu tak tahu bila kamu akan meninggalkan dunia ini. Idza janna 'alaika al-lail hal ta'ishu ila al-fajr, bila kamu seronok, kamu rasa apa, leka dengan malam, bila telah malam datang kepada kamu, hal ta'ishu ila al-fajr, apakah kamu yakin kamu boleh hidup sampai pagi besok? Gitu tuan-tuan, bila peristiwa yang berlaku di Ketapang Ilir kemarin tuan-tuan, ya, cukup menyentuh hati kita. Ya, barangkali di malam hari kita berbuat bersama dengan ahli keluarga di siang hari dan sebagainya. Empat suku tuan-tuan, lori itu datang rempuh rumah, trailer tuan-tuan, rumah betul-betul sebelah masjid. Kalau tuan-tuan lalu, saya hari-hari lalu situ, ya? Masjid Ketapang Ilir tuan-tuan, Masjid An-Nur, rumah Bilal ni tuan-tuan. Nak cerita lori ni, lorong ni lorong sini, nak pergi ada ke mana, datang daripada arah Rompin ni, tuan, arah Nasi ni, nak pergi tali kepekan tu, lah, tuan. Rumah ni sebelah sini, tapi lori tu pergi ke sana tuan-tuan. Itu nak cerita bahawa apa yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i tuan-tuan, idza janna 'alaika al-lail, bila mana kamu leka dengan ataupun kamu asyik dengan keindahan malam, hal ta'ishu ila al-fajr, apakah kamu yakin kamu boleh hidup sampai ke pagi besok, fajar besok? Belum tentu tuan-tuan, ya. Boleh jadi ada setengah orang matahari yang dia tengok hari ini, inilah yang terakhir dia tengok, dia tak sempat tengok matahari hari besok, tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita jangan sombong atas hidup atas muka bumi ini. Tapi bertakwalah sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Syafi'i pesan lagi, fakam min sahihin mata min ghairi illatin, ni biasa saya baca tuan-tuan, berapa ramai orang yang sihat, kata Imam Syafi'i, mati tanpa ada penyakit. Wakam min saqimin asyahinan min ad-dahri, dan berapa ramai orang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Wakam min fata amsa wa asbaha dhahikan, berapa ramai anak muda pagi dan petang ketawa riang gembira, galak lah bahasa kita tuan-tuan ni, tak nak nyengah suara ke masjid, duduk bergalak tuan-tuan. Apa kata Imam Syafi'i? Wa akfanuhu fil ghaibi tansiju wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya di luar pengetahuan dia, mana
tanpa diketahui sedang ditenun, wahwa la yadri. Mungkin ketika dia tengah bergalak tuan, orang tengah siap-siap kat dia, persiapan-persiapan tak tahu tuan. Sedangkan kain kafannya itu sedang ditenun, kata Imam Syafi'i. Faman asha alfan wa alfain, siapa yang hidup hingga 1,000 atau 2,000 tahun sekalipun, fala budda min yaumin yasiru ilal qabri, tidak boleh tidak satu hari nanti dia akan masuk kubur juga. Kita hidup, kita tidak menangkat lagi. Itu tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari kita perlu muhasabah, melihatkan kehidupan kita. Kita tak tahu tuan-tuan, ya, sebab ajal ini seperti yang kita kata tadi, dia tak ikut sihat, dia tak ikut sakit, tak ikut tua, tak ikut muda, dia tak ikut kaya, tak ikut miskin. Semua orang akan, hatta doktor sekalipun yang banyak menyelamatkan, apa kata orang, buat rawatan menyelamatkan nyawa orang sakit, dia juga akan pergi tuan-tuan, meninggalkan dunia ini, siapa saja. Sebab itu, ya, dengan kita mengingati mati tuan-tuan, sebenarnya kita akan, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Sebab kita tidak tahu bilakah kita akan pergi, maka bersiap-siagalah senantiasa, jangan ditangguh-tangguh. Kan sesungguhnya, ya, setiap hari itu umpama tuan-tuan dikatakan, ya, malaikat maut ini senantiasa menjenguk kita. Tunggu masa je tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Baik. Jadi kita sambung kembali perbincangan kita dalam tafsir surah Abasa, surah ke-80. Pada halaqah lepas kita telah menyentuh ayat yang ke-11 hingga ayat ke-23 secara bacaan daripada surah dan juga tafsirannya. Dan kita telah menyentuh tentang asbab nuzul, sebab diturunkan ayat yang ke-17 daripada surah ini. Di mana Ibn Mundhir telah menyampaikan daripada Ikrimah berkenaan ayat yang ke-17, iaitu qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia lantaran kekufuran yang amat dahsyat, yang amat sangat. Kata Ibn Mundhir, beliau menyatakan ayat tersebut diturunkan kepada Utbah bin Abi Lahab ketika dia berkata, aku kufur, aku kafir terhadap Tuhan bintang. Ya. Mana Tuhan bintang ni apa? Maknanya Tuhan yang memiliki, ya, bulan dan juga bintang ini, alam cakrawala ini. Jadi selepas Allah SWT menegur Nabi SAW kerana berpaling daripada Abdullah bin Ummu Maktum, sahabat yang buta matanya, ketika baginda sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy, Allah meneruskan firman-Nya dengan diberi penegasan, kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan demikian. Ayat ini menegaskan jangan lakukan seperti itu, dan ia mengajarnya bahawa hidayah tidak perlu kepada usaha yang banyak. Tuguran ini merupakan satu penghargaan kepada orang fakir, dan supaya baginda tidak memandang lebih kepada golongan yang mementingkan dunia. Al-Quran adalah satu peringatan kepada yang lupa. Barang siapa yang mahu, ia akan mendapat pengajaran dan melaksanakannya mengikut kehendak peringatan itu. Semuanya tersimpan dalam helaian catatan yang mulia dan tinggi nilai. Jadi setelah menerangkan kedudukan Al-Quran sebagai kitab peringatan, tazkirah, Al-Quran sebagai kitab peringatan. Lepas itu tuan-tuan, bila satu orang itu dijauh daripada Al-Quran, itu yang kata tadi, takwa ni dibuka musim-musim. Ramadan ramai orang dekat dengan Quran, lepas tu, ya, tak berapa nak dekat dah tuan-tuan. Panjang umur jumpa Ramadan yang akan datang, dekat semula. Tidak begitu Al-Quran ini, senantiasa. Ramadan hanya bulan kita memperbanyakkan lagi amal ibadah, bukan bulan pesta ibadah. Yang banyak berlaku ialah bulan pesta ibadah. Orang ramai hanya bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, sedangkan berlalunya Ramadan ditinggalkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan. Masuklah Al-Quranul Karim, tuan-tuan, ya, dah tak berapa nak baca dah, ya. Paling tidak tuan-tuan, kalau tak sampai pun kita baca, kita hafal aje.
Paling tidaklah hak apa dalam kepala tuan-tuan. Kita apa ayat lazim? Ayat lazim ni kita baca. Paling tidak. Al-Quran itu senantiasa perlu dibaca. Jadi Allah SWT mengancam yang mana Al-Quran itu sebagai peringatan dan juga nasihat. Maka Allah SWT mengancam pula manusia tentang kekufuran terhadap nikmat Allah. Sikap sombong dan bengkak untuk menerima hidayah Allah. Sesungguhnya mereka berhak menerima seberat-berat siksaan kerana melakukan perkara yang keji dan buruk. Jadi tuan-tuan, para pembesar Quraisy ini, mereka ini bukan tak nampak akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nampak. Dan mereka tahu siapa itu Muhammad yang membesar di hadapan mata mereka sendiri seawal kecil lagi tuan-tuan. Daripada kanak-kanak yang sangat disayangi, diyakini, diberi gelaran-gelaran yang orang lain tak dapat gelaran itu. Antaranya digelarnya Nabi SAW itu As-Sadiqul Amin, yang benar lagi amanah. Tuan-tuan, apa-apa khilaf berlaku di kalangan mereka, mereka rujuk pada Muhammad, telah saya tempat rujuknya. Tapi bila Nabi SAW mengisytiharkan kerasulan dan mengajak mereka kepada kebenaran agama tauhid menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dah muda tuan-tuan. Ya? Rasa banyak faktor, antara rasa terancam kedudukan mereka dari sudut jawatan-jawatan utama, termasuk seperti mana kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tuan-tuan dalam tafsir surah Al-Jasiyah ayat 13 tuan-tuan. Maknanya Abu Jahal ini ataupun Amr bin Hisham, atau dikenali di kalangan musyriki Mekah sebagai Abu'l Hakam, dia tahu akan kebenaran Muhammad SAW itu. Tetapi kenapa tuan-tuan? Kerana mereka bimbang kedudukan mereka tergugat dan sebagainya, dan juga rasa sombong bongkak itu timbul terhadap kabilah masing-masing. Orang Arab ni tuan-tuan, dia sifat taksub pada kabilah ni tinggi, ya, dia terlalu tinggi tuan-tuan. Maknanya kalau ada kabilah lain yang dia mula sesat-sesat dulu. Bila Bani Hashim naik, ya, maka Bani hak lain, ya, termasuk kalau Abu Jahal ini, dia daripada kelompok Bani Makhzum. Dia juga daripada cabang Quraisy tuan-tuan. Daripada moyang ini Quraisy juga tuan-tuan. Tapi Bani Makhzum, Bani Adi, ya, Bani yang ada-ada tentara ketika itu, ya, maka Bani, kerana Nabi SAW daripada Bani Hashim, nah, mereka dah mula tuan-tuan. Itu sifat. Sebab itu Nabi SAW datang membawa Islam itu dengan menolak Asabiyah. Asabiyah ni apa? Taksub kepada kabilah, kabilah masing-masing. Sehingga Nabi menjelaskan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tak ada kelebihan orang Arab ke orang Ajam ke. Yang membezakan yang inilah taqwa, illa bitaqwa, mereka taqwa. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran juga inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu insyaAllah bukan orang yang tinggi tinggi kedudukannya dalam masyarakat, orang kaya, orang budak. Akramakum indallahi atqakum, orang yang paling taqwa. Maka Allah melihat taqwa tuan-tuan, hatta sekalipun dia seorang hamba abdi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kan Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana kalau ikutkan tuan-tuan, seorang hamba yang berkulit hitam, hamba, ya, tuan-tuan, dari kalangan masyarakat Arab jahiliah, hamba ni memang kekal hina kedudukan dia. Tuan-tuan bayang beza hamba ni dan juga dengan khadam. Khadam ni dia berkhidmat, dia kerja, tapi dia ada waktu-waktunya sahaja. Tapi kalau hamba ni tuan-tuan 24 jam. Kenapa? Dia telah dimiliki oleh tuan dia. Tuan dia beli tuan-tuan. Dulu pasar raya dulu bukan sekadar jual kambing, jual keledai, jual kuda tuan-tuan. Jual barang-barang keperluan. Orang pun dia jual zaman itu. Ya, mana saat tuan itu membeli hamba itu, hamba itulah milik dia 100%. Dia boleh suruh setiap masa. Sebab itu tuan-tuan kena faham. Bila kita berkelas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala,
kita bukan ada musim-musim tertentu je kita kena beriman ataupun apa beribadat pada Allah SWT. 24 jam kita adalah hamba Allah SWT. Ketaatan itu senantiasa, takwa itu di mana sahaja. Itu beza tu kan. Ya. Jadi kita setengah orang ada musim-musim je, musim pergi haji. Ya, duduk di Mekah kan main lah tuan-tuan. Masa duduk di Madinah, masa di sana, balik Malaysia, eh lain pula. Tuan-tuan, bukan begitu. Senantiasa, di mana sahaja. Sebab tu bila sebut kita sama Allah SWT, dia tidak ada limit tuan-tuan. Dia adalah senantiasa 24 hour 24 jam. Ya, kalau seorang hamba di, kalau di zaman dulu tuan-tuan, maknanya kalau tuan dia pukul 3 pagi nak makan, dia akan sediakan makanan. Itu sifat hamba. Tapi kalau khadam, khadam ni yang bekerja, yang berkhidmat, dia panggil besok lah. Minta maaf lah tuan, saya ada kerja office hour dia juga. Dia ada waktu dia kerja, bukan 24 jam. Itu beza. Ya? Baik. Dan sesungguhnya mereka berhak menerima seberat-berat seksaan kerana melakukan perkara yang keji lagi buruk. Pada ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah ini, Allah SWT berfirman, kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan. Ajaran Islam ini adalah satu peringatan. Ayat ini memperingatkan jangan lakukan seperti apa yang telah engkau, yang Muhammad, buat kepada Ibnu Ummu Maktum, iaitu berpaling daripada orang-orang, berpaling daripada orang fakir dan memberi tumpuan kepada orang kaya. Walhal mereka itu bukannya golongan manusia yang mahu membersihkan diri. Ayat-ayat dan surah ini atau Al-Quran adalah nasihat. Maka amat wajar sekali engkau dan umatmu mengambil pengajaran serta melaksanakan tuntutannya itu. Jadi Al-Quran ini sebagai peringatan. Apa yang diceritakan semuanya sebagai pengajaran. Tuan-tuan, pengajaran ini bukan hanya berlaku kepada Nabi SAW, juga kepada kita. Yang selalu berlaku dalam masyarakat, asal orang-orang yang ada-ada, golongan have-have, kita kata tuan-tuan, yang ada-ada, lain pula layanannya. Kena pakai miskin, lain pula layanannya. Kadang-kadang begitu. Sedangkan Islam tidak memberikan layanan yang sama rata. Dalam ayat ini, Al-Quran tetap diagungkan sama ada orang kafir terima atau tidak. Padahal perihal mereka itu tidak perlu dipedulikan sangat. Kemudian Al-Quran menggambarkan peringatan itu dengan dua perkara. Pertama, maka barang siapa yang mahu menerima, tentulah ia memperhatikannya. Ini pada ayat yang ke-12. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang nak terima, maka tentulah dia akan memperhatikannya. Sesungguhnya peringatan ini adalah satu peringatan yang jelas dan nyata, mudah difahami dan diambil pengajaran untuk dilaksanakan. Jadi barang siapa yang mahu, dia akan mendapat pengajaran, mengingatinya serta melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, pada ayat 13 hingga ke-16 digambarkan fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah. Kemudian digambarkan dan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan pada penulis yang pada malaikat yang mulia lagi berbakti. Ia sesungguhnya ia satu peringatan yang tetap dan terkandung dalam lembaran yang mulia di sisi Allah ini. Ia mengandungi ilmu dan juga hikmah, diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Amat tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah, suci daripada sebarang kelemahan. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersih. Ia terpelihara daripada kejahatan syaitan dan ia tidak dapat merosakkannya. Ia bersih dan suci daripada kekurangan atau kesesatan. Dibawa oleh para malaikat yang safarah. Safarah ini adalah malaikat yang membawa wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada Rasulnya dan untuk manusia seluruhnya. Jadi perkataan tersebut berasal daripada as-safarah atau malaikat yang bekerja sebagai penyampai utusan. Apa nama perkataan safarah itu yang senantiasa perkataan itu juga terbit. Perkataan safarah ini ialah bermusafir, malaikat yang senantiasa pergi dan balik tuan-tuan, menyampaikan. Orang musafir ini dia pergi kemudian dia kembali. Jadi begitu kata safarah ini malaikat yang
menyampaikan wahyu ataupun apa nama perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan kepada rasulnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka adalah mulia di sisi Allah, bersih daripada kemungkaran, bertakwa dan patuh pada Tuhan serta benar dalam iman mereka. Ini para malaikat. Allah menyifatkan para malaikat dengan tiga sifat. Ini sifat para malaikat, tuan-tuan. Pertama, keadaan mereka sebagai utusan yang membawa turun wahyu daripada Allah kepada rasulnya. Yang kedua, sifat yang kedua ialah mulia dan berbakti kepada Allah. Dan yang ketiga, taat dan patuh kepada Allah sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 26 antaranya, yang bermaksud sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Kemudian pada ayat surah At-Tahrim ayat 6, la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yumarun. Para malaikat ini dia tidak mendahakakan Allah terhadap apa jua yang diperintahkan, dan mereka tidak, dan mereka taat mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat dalam surah Tahrim ayat 6, tuan-tuan, digambarkan malaikat yang menjaga neraka. Dalam keadaan muka malaikat yang jaga neraka, tuan, dia tak sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Ya, digambarkan bagaimana apa nama, fiha malaikatun syidadun ghilad. Dalam neraka ini terdapat malaikat-malaikat yang garang lagi bengis. Malaikat yang jaga neraka ni, tuan-tuan, dia punya sifat dia tak sama macam malaikat yang lain. Syidad, ghilaz, dua ciri-ciri. Syidad ni ialah garang. Ya? Garang kalau tak bengis, tuan-tuan, dia tak ria. Marah orang. Tapi muka kena cali-capli. Tak jadi, tuan-tuan. Misal campur gitu dah. Suara pun ada, tak jadi. Allah gambarkan ciri-ciri malaikat yang menjaga neraka ini, mukanya garang, apa, perangainya garang, syidat, ghilaz. Ghilaz pula mukanya bengis. Begitu juga kalau muka bengis tapi tak garang, tuan-tuan, tak jadi juga, tak matching. Yeah? Muka bengis, yeah? Tapi cakap lembut-lembut je, silakan cik duduk apa semua. Jadi orang tengok, oh, muka brutal, yeah? Rupa dah latih, dah tamat. Tak jadi. Bila gabung dua-dua sifat ini, tuan-tuan, menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan malaikat yang menjaga neraka ini. Alaiha malaikatun syidadun ghilaz. Dalam neraka ini terdapat malaikat yang garang lagi bengis. La ya'sunallah, akan tetapi mereka ini tidak berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah untuk mereka lakukan. Kita manusia, tuan-tuan, muka lawa. Ya, sifat tu ialah, ya, dengan kesempurnaan manusia ini yang dikenal sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi masya Allah, kadang-kadang, tuan-tuan, ya, engkau sangat atas cinta perintah Allah. Suruh semayang, tak nak semayang. Ya. Tutup aurat, tak nak tutup aurat. Lawa muka, muka tak lawa, tuan-tuan. Ya. Level-level kita kata, oh, ya. Bidadari lah kita kata, istilahnya bahasa kita, tuan-tuan. Walaupun bidadari itu jauh lebih lawa daripada itu. Ya. Tapi masya Allah, barangkali, tuan-tuan, tidak, ya, kehidupannya, sosialnya dan sebagainya. Ya. Sedangkan malaikat yang menjaga neraka, walaupun muka ni bengis, garak, la ya'sunallah. Mereka ni tak buat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Dan mereka ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ibn Jarir berkata, sebenarnya safarah itu bermaksud pada malaikat, iaitu perantara di antara Allah dan makhluknya. Dari situ dikatakan as-safir adalah orang yang berusaha menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat dan memulihkan hubungan mereka. Dalam bahasa Arab, as-safir ini ialah duta. Dalam bahasa Arab, safir ini maksudnya duta. Duta ni apa dia, tuan-tuan? Dia sebagai satu wakil pada sesebuah negara, dan dia lah menjadi tempat penyelesaian. Ya, kalau ada apa-apa itu, dia adalah wakil kepada negara tersebut. Itu maknanya, kedudukan. Dia itu orang Arab kata yang sama. Safir maksudnya duta. Mewakili sesebuah negara bagi segala urusan negara dia yang dia berada di negara orang. Kata duta rasmi ke sini. Duta rasmi
ke sini, ke sini, ke sini sebagainya. Sebab tu label rutan ni dia bukan jalan-jalan, dia punya gelaran pun TYT, tuan yang terutama tu tak, TYT, His Excellency tu tak ya. Jadi pada malaikat ini kata Ibn Jarir adalah makhluk yang berusaha menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat dan memulihkan hubungan mereka. Dari situlah perkataan Safir itu. Yang maknanya mereka ini berperanan menjadi perantara daripada Allah dan makhluk. Dia wakil. Wakil daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada makhluk-makhluk Allah SWT dalam bumi. Jadi tiada malaikat yang jaga rezeki, malaikat yang jaga hujan, malaikat yang jaga apa. Semua ada tugas-tugas. Yang jaga bab, apa nama, mencabut nyawa. Semua ada tugas. Itu wakil daripada Allah SWT. Sebab itu bila kita lihat ayat Allah SWT, bila mana Allah menggunakan ganti nama nahnu, kami, ya, bermakna tuan-tuan, berbanding bagi orang yang tak faham, dia kata kenapa ada masa Allah gunakan kami, ada masa Allah gunakan aku, ya, pasal tuan-tuan, ya, setengah ayat tu, inna anzalnahu fi laylatil qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Allah gunakan perkataan kami. Tuan-tuan. Bermakna, kata para mufassir, bila mana Allah gunakan perkataan kami itu, maknanya Allah menggunakan perkataan yang mana dengan menggunakan perantaraan malaikat tadi. Allah turunkan Al-Quran, ya, melalui Jibril alaihissalam. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Itu keadaannya. Berbeza dengan wama khalaqtul jin, dan tidak aku ciptakan, kata Allah SWT. Sebab penciptaan itu Allah SWT, dia tak melibatkan para malaikat dah. Allah saja yang buat. Tapi kena ada tugasan-tugasan ini yang melibatkan rezeki dan sebagainya. Nahnu narzuqukum, kami yang beri rezeki kepada kamu. Maknanya bukan dalam arti kata lain, mana Allah tugaskan para malaikat-malaikat yang menjaga rezeki ini bagi rezeki kepada makhluk-makhluk Allah SWT dalam bumi. Maka Allah gunakan ganti nama kami. Itu beza dia. Ya? Sebab itu ada sesengah agama lain, dia kata Tuhan ni banyak. Bila dalam Al-Quran Allah gunakan kami, kami itu ramai. Ha, sebenarnya tidak tuan-tuan. Maksudnya dia boleh gunakan perkataan kami itu ialah melibatkan yang ditugaskan pada malaikat yang menguruskan perkara-perkara semua itu. Itu bila Allah gunakan perkataan aku, ya, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Bukan sembahlah kami, sembahlah aku. Maka itu dia ialah merujuk pada diri dia yang esa. Tapi bila Allah guna perkataan kami, bermakna tugasan-tugasan atau perbuatan itu dengan melalui perantaraan pada malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah SWT. Dinyatakan oleh Al-Jama'ah, disebut kata Al-Jama'ah ini ialah Imam Ahmad dan juga para pengarang kutub Sunan Sittah, hadis yang 6 kitab hadis yang masyhur. Dalam bahasa tafsir ini disebut berkata atau dinyatakan oleh Al-Jama'ah, mana dia merujuk pada Imam Ahmad dan juga pengarang kutub Sittah atau Sunan Sittah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarah al-kiram al-bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alayhi shaq lahu ajran. Yang bermaksud orang yang membaca Al-Quran dengan penuh kemahiran tentangnya, ia akan bersama malaikat safarah yang mulia dan berbakti. Manakala orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mahir, dia mendapat dua pahala. Maknanya tuan-tuan baca Quran juga tapi tak mahir, dapat juga pahala, dapat dua. Tapi siapa baca Quran dan mahir dengan membaca Al-Quran itu, maknanya dia mendalami bacaan Al-Quran itu dengan baik, cara bacaan Al-Quran itu dengan baik, maka dia akan bersama dengan malaikat safarah. Kemudian Allah SWT mencela pada ayat yang berikutnya, tuan-tuan, pada ayat 17, Allah mencela orang yang mengingkari kejadian kiamat dan pembalasan dengan firman-Nya yang bermaksud daripada ayat 17, ya. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia lantaran kekufuran mereka yang amat sangat, iaitu celakalah manusia yang kafir atau yang akan dikenakan azab yang amat berat, betapa teruknya kekufuran
Ini adalah doa supaya ditimpa kecelakaan ke atas mereka, iaitu satu gambaran tentang keharanan di atas sikap kufurnya yang begitu melampau, dan ia juga adalah dalil kemarahan yang bersungguh-sungguh dan celaan yang berat. Ini menunjukkan kejelekan keadaan yang dikira sampai ke tahap yang terlalu dahsyat. Ia tidak wajar berlaku dalam kehidupan biasa, dan penjelasan ini menggunakan uslub bahasa Arab yang dalam membayangkan suatu terkejut dan hairan terhadap sesuatu perkara. Biasa disebut qatilahullahumma afsah. Maksudnya sesuai dengan firman Allah di atas ini ialah Allah mahu mengenakan azab seksa yang pedih terhadap orang kafir. Tapi Allah guna perkataan binasa dengan perkataan qutilal insanu ma akfara. Qutilal insan maknanya celakalah, binasalah manusia yang kufur ini. Dan di mana ayat ini menunjuk lebih tepat kepada Allah mahu mengenakan azab seksa yang pedih terhadap golongan orang yang kafir yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita berhenti dulu pada ayat yang ke-17. InsyaAllah pada halaqah yang akan datang kita akan lihat tentang asal kejadian manusia yang telah diterangkan pada ayat yang ke-18 hingga ke ayat ke-19 dan begitu seterusnya. Jadi manusia ini Allah bawa gambaran, mu ini aku cipta daripada mana? Jangan sombong, jangan takabur, jangan kamu bongkak bahawa kamu ini adalah makhluk. Ini insyaAllah tuan-tuan kita akan bincang pada ayat ke-18 dan ke-19 di mana Allah SWT menjelaskan tentang penciptaan asal kejadian manusia itu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah pada halaqah yang akan datang. Jadi saya kira cukup asalnya itu untuk halaqah pada kali ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat ini tuan-tuan, kita akan lebih memahami tentang Al-Quranul Karim dan juga tafsiran dan juga maksudnya. Supaya bila kita baca tuan-tuan, kita tahu tentang apakah yang Allah SWT nak beritahu kepada kita tentang hidayah Al-Quran itu, peringatan dan juga petunjuk, insyaAllah. Cukup sekadar itu untuk halaqah pada kali ini. Yang baik pada Allah SWT, yang Quran ta'if, firman hadis saya sendiri. Menampung memaaf aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.